Maimunah, warga Desa Sukabumi, Kecamatan Cempaka, Oku Timur. Selaku pasien pos sehat Desa Sukabumi mengucapkan banyak terima kasih kepada Dompet Duafa atas adanya program pos sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan dari dokter intensif Puskesmas Cempaka untuk pos sehat yang berada di Sukabumi ini, saya memberikan acungan dua jempol karena di sini para kakak-kakaknya juga memberikan antusias untuk memberikan kesehatan pada warga sekitar, apalagi warga-warga yang lansia, sehingga tidak mempersulit mereka untuk datang ke Puskesmas Cempaka yang jaraknya juga lumayan jauh. Dan untuk obat-obatnya juga di sini lumayan lengkap. Jadi saya sebagai dokter tidak kebingungan untuk memberikan terapi kepada para pasien. Semoga program ini selalu berjalan dengan lancar. Terima kasih. Desa Sukabumi saja, mudah-mudahan nantinya akan berkembang untuk seluruh wilayah di desa-desa dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan tempat keliling untuk jumlah 1000 benih lele sebagai salah satu program dari program kawasan dan juga kampung Suka Corona dari Desa Sukabumi, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Oku Timur. Ini salah satu bentuk program ketahanan pangan yang semoga nanti lele ini ketika besar bisa bermanfaat untuk masyarakat di sini sebagai pengganti pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ahmad Nawi sebagai Kepala Desa Desa Sukabumi, Kecamatan Cempaka, Ogan Komlin, Ulu Timur. Banyak-banyak mengucapkan terima kasih Dompet Duafa telah memajukan Desa Desa Sukabumi seperti penyuluhan, kesehatan, pos sehat, dan juga saya mewakili masyarakat Sukabumi banyak-banyak mengucapkan terima kasih atas partisipasinya Dompet Duafa. Semoga Dompet Duafa selalu sukses. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak.